Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Kang Tio. Petualangan Kang Tio kali ini akan menuju ke Sungai Bantaran Bengan Solo untuk menebar benih ikan. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Mari ikuti. Saat ini kita berada di tempat pembibitan lele untuk kita bawa ke bantaran sungai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari tim Divisi Sosial Yayasan Yasalam Surakarta berada di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk mengadakan kegiatan tebar ikan di Bengawan Solo. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dengan kegiatan kali ini kita mengajak kepada semua pihak agar menjaga ekosistem yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo ini supaya kehidupan di dalamnya, baik airnya ataupun apa-apa yang ada di dalamnya bisa terjaga. Masya Allah, di situ saat ini kita sudah berada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Persiapan pelepasan bibit ikan nila. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Proses selanjutnya direndam selama 10 menit ya, Mas ya. Ya, Mas Adi. Ya, apa ya? Direndam dulu, adaptasi air 10 menit. Ini dimasukkan gitu aja. Ya, gitu. Terus? Selama 10 menit. Ini juga? Semua. Satunya? Di sini nengisor nganu ya, Mas? Nengisor itu. Ringin. Tasku, Pak. Pak, tasku, Pak. Kesan, Pak, tasku. Banyak menembak kan? Enggak usah, cuma nah, direndam itu aja. Siap. Dikasih batu, Mas? Enggak. Bisa? Bisa, nyakal di sini. Untuk adaptasi kita rendam dulu supaya tidak kaget ikannya selama 10 menit baru kita lepas. Masa. Aku jalan, Pak. Ujung ini, Pak. Pak. Menyek kalau ngene iki, Pak. Oh, Pak, Pak Tio nyoteng. Tapi dicedake ngene lho, Pak. Iki kamera to. Sekarang ini. Ini lokasi ini rasa nyoteng. Bismillah. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat pelepasan bibit ikan nila di bantaran Sungai Bengawan Solo. Ekor.
Nek airnya iki yo enggak terlalu butek ya. Enggak. Dengan. Karena nek ketemune tengah. Justru nek air kayak gini malah insya Allah bisa hidup. Dia ya, mengalir. Mas Tema kan ngomong malah insya Allah mas itu. Soalnya dia mungkin gak perlu tangan ke atas. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Rabbana dalam na'ufusana. Putih mana kan Pak? Ini kakak. Kalau saya mantul. Dia adaptasi Pak. Adaptasi supaya dia bisa adaptasi. Ayo, kan ini kan. Dia angin suara ya.